semua. Pasti kalian belum kenal aku kan? Perkenalkan, namaku Kenny. Nama kalian siapa? Salam kenal ya. Oh ya, kalian sudah berolahraga belum hari ini? Jangan lupa ya teman-teman. Banyak loh yang bisa dilakukan supaya badan tetap bugar. Misalnya, bisa jalan kaki, senam kecil, dan juga bersepeda. Nah, hari ini tuh sebenarnya aku lagi berolahraga sama kakakku, Kak Kemal. Tapi dia lagi istirahat di sebelah sana. Nah, kalau kemarin hari Senin, berarti sekarang hari apa ya teman-teman? Benar, hari Selasa. Jadi kalau kemarin teman-teman sudah belajar tentang jenis-jenis benda cair, nah hari ini kita akan belajar tentang sifat benda cair. Pasti seru dan menarik ya. Tapi apa saja ya sifat benda cair itu? Sekarang kita tanya sama Kak Kemal yuk. Tapi mana ya Kak Kemal? Kok lama banget sih istirahatnya? Mana ya? Nah ini dia Kak Kemal. Halo Kenny. Wah, Kenny sudah sama teman-teman kelas 2 yang ada di rumah ya? Apa kabar kalian? Syukurlah kalau kalian semua sehat-sehat. Duh, capek banget nih. Kak Kemal sambil duduk ya? Loh, bukannya tadi Kak Kemal habis istirahat. Istirahatnya kurang ya, Kak? Jadi, tadi pas Kak Kemal mau istirahat dan minum, ternyata botol minum Kak Kemal airnya habis. Waktu mau cari ke warung, sepeda Kak Kemal gembos. Makanya Kak Kemal balik ke sini lagi. Loh, Kak Kemal kenapa gak minta sama Kenny aja? Nih, botol minum Kenny masih penuh buat Kak Kemal. Benar, Kenny. Boleh dibagi ke Kak Kemal. Nanti Kenny kurang gak minumnya? Gak apa-apa, Kak. Kan Kak Kemal sendiri yang ajarin sama Kenny buat berbagi sesama. Itu kan baik. Pinter, Kenny. Kak Kemal tuang ke botol minum Kak Kemal ya. Kita bagi dua. Tapi Kak, kayaknya kurang deh. Itu batas airnya beda. Nah, coba deh kita lihat. Botol minum Kak Kemal dan botol minum Kenny sama gak? Beda Kak. Punya Kak Kemal lebih besar. Benar. Jadi kapasitas botol minum Kak Kemal pastinya lebih banyak. Maka, kalau mau dibagi dua sama rata, batas air untuk botol minum Kak Kemal meskinya terlihat kurang dari batas air minum Kenny. Meski isinya sama. Begitu Kenny. Oh iya benar Kak. Aku baru ingat. Kapasitas untuk benda cair dalam wadah itu beda-beda. Tergantung bentuk wadahnya. Kalau gak salah itu adalah salah satu sifat benda cair. Benar ya Kak? Betul sekali. Nah, Kenny sama teman-teman pengen tahu nggak contoh lain dari sifat benda cair yang utama? Mau-mau, Kak. Wah, aku jadi nggak sabar nih, Kak. Kita cepet pulang ke rumah yuk, Kak. Biar bisa cepet belajarnya. Sebut, tulis, dan gambarkan benda cair yang berada paling dekat denganmu saat ini. Sebutkan genangan air di jalan. Tuliskan, gambarkan. Hari aku udah selesai. Wah, hebat Kenny. Teman-teman di rumah bagaimana? Sudah berhasil menulis dan menggambar benda cair yang berada paling dekat dengan kalian belum? Aku yakin pasti sudah Kak Kemal. Ya kan teman-teman? Tapi, kalau belum selesai gambarnya nggak apa-apa kok. Nanti dilanjutkan lagi. Yang penting, kita sama-sama sebutkan dulu saja yuk. Gimana Kenny? Baik Kak Kemal. Sebutkan, tuliskan, dan gambarkan benda cair yang berada paling dekat denganmu saat ini. 1, 2, 3. Genangan air di jalan. Hebat, hebat. 2 jempol untuk Kenny.
dan teman-teman yang ada di rumah. Kasih Kak Kemal, juga teman-teman di rumah yang sudah menunjukkan gambarnya. Tapi Kak Kemal penasaran deh, kenapa ya Kenny gambar genangan air di jalan? Kakak kira Kenny akan gambar botol minum. Iya, tadinya mau begitu Kak. Tapi kalau Kenny pikir botol minumku kan dibawa sama Kak Kemal, jadi lebih dekat ke genangan air di jalan daripada di botol minum itu. Wah, keren Kenny. Pengamatannya cermat banget. Tapi benar kan Kak? Genangan air itu adalah benda cair juga? Benar dong. Genangan air juga benda cair. Kalau tadi digambar Kenny itu, wadahnya si genangan air itu berarti apa, yo? Wadahnya si jalanan itu? Betul. Karena jalan tidak rata dan mungkin bolong, maka air yang jatuh jadi memenuhi bolongan di jalan itu sampai membentuk genangan. Ini artinya kembali ke sifat pertama benda cair, yaitu berubah bentuk sesuai wadahnya. Ya, betul. Nah, coba deh Kenny inget-inget lagi. Air di jalanan itu bisa ada karena apa kira-kira? Bisa karena ada air yang jatuh pas orang jalan sambil minum, atau air hujan yang jatuh dari langit. Benar sekali. Tadi Kenny bilang jatuh dan turun kan? Iya. Jatuh itu apa sih? Turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tepat sekali. Nah, itu juga adalah sifat air. Ia bergerak mengalir dari tinggi ke rendah. Lalu, satu lagi nih. Apa Kak Kemal? Untuk sifat yang ketiga, gimana kalau penjelasannya dari lembar cerita yang Kak Kemal punya ini? Mau Kak Kemal bacakan nggak? Iya Kak, mau. Siap kalau gitu? Ayo teman-teman, kita simak sama-sama ceritanya ya. Benda cair di sekitarku. Banyak benda cair yang ada di sekitar kita. Seperti apa benda cair itu? Benda cair akan berubah bentuk sesuai dengan tempatnya. Apakah di rumahmu ada minyak goreng? Nah, coba perhatikan. Jika minyak goreng dalam botol dituang ke dalam penggorengan, bentuknya akan seperti penggorengan. Ini yang dimaksud dengan berubah sesuai dengan tempatnya. Apa sifat benda cair selanjutnya? Benda cair mengalir ke tempat rendah. Apakah kamu pernah melihat air di selokan? Dari air di selokan atau di rumah, kita dapat melihat bahwa air mengalir ke tempat rendah. Kita juga dapat melihat pada air terjun yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Benda cair juga dapat meresap. Apakah kamu pernah menumpahkan air di lantai? Kamu pasti akan membersihkannya dengan kain lap, ya bukan? Air terserap dan lantai pun bersih. Hal ini terjadi karena benda cair meresap melalui celah-celah kecil pada kain pel. Meresapnya benda cair ini tergantung pada seberapa kental cairan tersebut. Semakin kental cairannya, maka akan semakin susah untuk meresap. Sudah selesai Kak ceritanya? Sudah Kenny, bagaimana? Makin jelas kan tentang benda cair? Jelas sekali Kak, teman-teman di rumah juga jadi ngerti kan? Apa saja sih itu sifat dan ciri-ciri benda cair? Wah, hebat teman-teman semua. Berarti kalian semua tadi sudah menyimak dengan baik ceritanya. Terima kasih ya teman-teman. Berarti sekarang aku dan teman-teman sudah siap nih tanya-jawab. Pertanyaan pertama, apa judul lembar cerita tadi? Benda cair di sekitarku. Bagus sekali, Kenny. Lalu, cerita tadi itu membahas tentang apa sih? Bisa Kenny ceritakan ulang nggak? Cerita tadi itu membahas tentang benda cair di sekitar kita dan sifat-sifatnya. Yaitu apa saja sifat-sifatnya? Ingat kan, dua dari tiga sifatnya sudah kita ceritakan tadi dengan gambar genangan air tadi di jalan. Iya, aku masih ingat kok.
Jadi sifat yang pertama adalah benda cair yang dapat berubah bentuk sesuai tempatnya. Yang kedua, benda cair dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Yang ketiga, benda cair dapat meresap, tapi tergantung kekentalannya. Semakin kental benda cair, semakin susah untuk meresap. Benar, hebat Kenny. Nah, karena udah tahu tiga sifat dasar benda cair, kita main mencocokkan gambar yuk. Seru tuh Kak, Kenny mau dong. Nah, Kenny sambil lihat gambar ini ya. Dari ketiga gambar ini, manakah yang menggambarkan tentang sifat pertama benda cair yang dapat meresap? Gambar yang ketiga, Kak. Benar. Mengapa? Karena di gambar tiga ini ada air dan juga kain lap. Berarti ini maksudnya kain lap yang dapat meresap air yang tumpah. Ya kan, Kak Kemal? Tepat sekali. Lanjut ya. Oke. Untuk sifat yang kedua, gambar manakah yang cocok menyatakan sifat benda cair yang mengalir turun dari tempat ketinggian ke tempat yang paling rendah? Sudah pasti gambar yang nomor dua, Kak. Soalnya air terjun. Kan air terjun itu adalah air yang turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Hebat. Berarti gambar untuk sifat benda cair yang pertama adalah? Gambar satu, Kak. Gambar ibu menggoreng di wajan berisi minyak goreng. Nah, bentuk minyak goreng di wajan berbeda dengan bentuk minyak goreng di botol. Jadi, ini mau menjelaskan tentang benda cair yang berubah bentuk mengikuti wadahnya. Begitu, Kak. Hebat, benar semua. Nah, sekarang udah ada 3 soal. Silakan Kenny jawab dengan melingkar tanda baca yang tepat sambil Kenny bacakan ya. Baik, Kak. Yang pertama, seperti apa benda cair itu? Ini kalimat tanya. Jadi tanda bacanya tanda tanya. Tepat sekali. Lalu soal kedua. Jika minyak goreng dalam botol dituang ke dalam penggorengan, bentuknya akan seperti penggorengan. Ini kalimat sambung, jadi pakai tanda koma, Kak. Dan soal ketiga, ini yang dimaksud dengan berubah sesuai dengan tempatnya. Nah, kalau ini adalah kalimat pernyataan, jadi pakai titik di akhir kalimat. Hebat dan tepat sekali, Kenny. Intuisi bilangan. Tepat banget. Nah, mari kita sama-sama perhatikan penjumlahan ini ya. Berapakah kira-kira 456 ditambah 352? 700? Perkiraan Kenny nggak salah. Tapi Kak Kemal punya cara mengira yang lebih mudah untuk menjumlahnya. Dan hasil perkiraannya bisa mendekati ke hasil sebenarnya. Bagaimana, Kak? Caranya dengan mencari bilangan yang sepadan dari masing-masing angka ini. Misalnya, bilangan sepadan dari 456 adalah 450. Oh, aku tahu, Kak. Berarti bilangan sepadan dari 352 adalah 350? Benar. Lalu, jika dijumlahkan, 450 ditambah 350 adalah 800. Jadi, bilangan sepadan itu bilangan yang terdekat angkanya ya, Kak? Benar, Kenny. Kita coba latih dengan penjumlahan yang kedua ya. Coba Kenny yang tulis soalnya sekarang. Berapa kira-kira hasil dari perjumlahan 386 ditambah 417. 417.
Berarti aku cari bilangan sepadannya dulu. 386 mendekati 400. 417 mendekati 400. Kalau dijumlahkan 400 tambah 400, 800. Bagus sekali, Kenny. Lalu, apakah hasil perkiraan Kenny lebih atau kurang dari hasil sebenarnya? Hampir sepadan, Kak. Karena 400 itu lebih dari 386. Tapi 400 itu kurang dari 417. Jadi 800 itu mendekati dan hampir sepadan dari hasil sebenarnya. Baik. Karena kita sedang mengira, maka hasilnya adalah mendekati hasil sebenarnya. Bisa lebih atau kurang. Yang penting sekarang Kenny bisa menentukan bilangan sepadan tadi. Angka terdekat dari bilangan yang dimaksud. Jadi, perjumlahan 386 ditambah 417, kira-kira hasilnya adalah 800, yaitu mendekati, hampir sepadan. Tapi sepertinya sih lebih dari hasil sebenarnya. Sebab hasil sebenarnya adalah 803. Begitulah cara mengira-ngira. Ngerti kan, Kenny? Ngerti, Kak. Wah, banyak sekali, Kak, barang-barangnya. Sampai ada buah kelapa juga lagi. Iya dong, kan kita mau percobaan. Nah, Kenny lihat deh. Ada satu buah kelapa yang utuh. Ada juga dua gelas nih. Ukurannya yang sama atau berbeda nih, Kenny? Sama, Kak, ukurannya. Benar. Nah, ini kelapanya sudah Kak Kemal buka. Coba kita tuangkan air kelapanya dengan corong ke dalam dua gelas ini. Tapi harus sama banyaknya ya. Coba Kenny pegang gelasnya, Kak Kemal yang tuangkan air kelapanya. Kayaknya udah cukup nih, Kak. Sudah sama terisinya. Oh iya, benar. Air kelapanya juga sudah habis. Nah, kalau air kelapa ini adalah satu bagian yang dibagi dua ke dalam dua gelas, artinya satu gelas ini masing-masing adalah ukurannya setengah air kelapa. Ini berarti satu gelas mewakili pecahan setengah atau 1/2. Sampai sini jelaskan, Ken? Oh ya, jelas, Kak. Kelapa ini adalah satu bagian utuh air kelapa. Gelas ini pecahan setengah, dan ini juga pecahan setengah. Kenapa bisa disebut masing-masing setengah? Karena kedua gelas ini bentuk dan ukurannya sama besar, dan masing-masing berisi 1/2 dari air kelapa utuh. Wah, pintar, Kenny. Nah, sekarang coba bayangkan, gimana kalau air kelapanya kita tuang ke wadah kotak makanan yang terbagi dua dengan ukuran yang sama? Kalau menurut aku sama seperti tadi, Kak. Berarti bisa dibilang masing-masing bagian di kotak makanan itu adalah pecahan berapa? Setengah, Kak. Hebat. Nah, kalau kita buang salah satu bagian air di dalam kotak, berarti hanya satu bagian yang terisi air seperti ini artinya apa, Kenny? Oh, ini artinya setengah wadah yang berisi air. Benar. Lalu sekarang kita gunakan gelas tabung ini. Gelas tabung ini sudah ada ukuran 1 1/2-nya, Kak. Benar. Lalu coba kita isi air sesuai dengan ukuran setengah yang ditandai di gelas ini. Aku yang tuang, Kak. Boleh, hati-hati ya. Sambil dilihat tanda setengahnya. Pasti tanda setengah nggak, Kak? Pas kok, Kenny. Nah, berarti ukuran air di dalam tabung ini berapa, Kenny?
banyak air dalam tabung ini adalah setengah atau seperdua tabung. Hebat. Supaya makin paham, kita langsung latihan lagi ya, Ken. Siap, Kak Kemal. Kenny dan teman-teman di rumah, perhatikan gambar berikut ini ya. Dari keempat wadah ini, mana yang menyatakan wadah yang setengahnya berisi air? Coba sambil ingat-ingat gambar setengah tabung tadi. Gambar ketiga. Benar. Sekarang soal kedua. Kali ini pakai gambar panci. Jika gambar di tengah ini adalah ukuran satu panci, maka manakah gambar yang menyatakan ukuran setengah panci? Gambar yang kiri, Kak. Benar lagi. Wah, hebat, Kenny. Teman-teman di rumah juga bisa menjawab benar nggak? Kalau masih kurang tepat, nggak apa-apa. Kita latihan sekali lagi dengan soal ini ya. Apakah bagian yang terisi air ini merupakan setengah bagian? Bukan, Kak. Kenapa, Kenny? Karena bagian yang terisi air tidak sama besarnya dengan bagian yang kosong. Bagian yang kosong terlihat lebih besar, berarti ini bukan wadah yang terisi setengah air. Kenny yakin? Yakin sekali. Tepat sekali. Wah, Kenny hebat banget. Kak Kemal bangga deh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku, si Ilmuwan Cilik. Gimana teman-teman belajarnya? Seru kan? Seru pastinya. Percobaan kita kali ini juga gak kalah seru loh. Kalian masih inget kan proyek air minggu kita kali ini? Betul, percobaan penyerapan air pada dua benda yang dibulatkan menjadi bola. Nah, kemarin kita sudah di tahap perencanaan dan memilih dua bahan yang akan kita coba. Sudah ditulis di jurnal proyek kalian juga kan? Aku pilih kain dan kertas koran. Setelah perencanaan, kita mulai persiapkan percobaannya ya. Ini bahan-bahan yang perlu kalian persiapkan. Pertama, siapkan dua buah gelas yang berukuran sama. Kedua, isi satu botol besar dengan air. Ketiga, siapkan dua buah bahan yang kamu pilih. Keempat, siapkan menggaris atau benang untuk memastikan besar bolanya. Nah, sampai sini dulu ya teman-teman. Aku akan kasih tahu tahapannya besok. Jangan lupa tulis di jurnal proyekmu ya. Sampai jumpa teman-teman.